Oke, teman-teman semuanya, balik lagi bersama Bang Riton di sini. Mari kita review rumah kembali ya guys. Kita akan review rumah apa Bang Riton? Tunggu saja, mari kita ajak ngobrol cewek nih guys. Wow, kelihatannya cantik. Wow, biwir berem-berem jawer hayam guys. Ini guys, biwir jawer hayam guys. Kita sebelum mereview rumah, lihat-lihat kota sekitarnya dulu ya guys. Pakai apa kira-kira? Pakai kuda guys. Walaupun ini kota modern, tapi kita tetap memakai kuda di sini. Ini apa ya, toko apa guys? Auto shop. Oh, untuk car wash mungkin. Ganti mobil. Masa Anda tidak tahu? Sudah, jangan banyak ngomong. Mari kita lanjutkan terowongan ini. Wah, ada terowongan ya Bang Ritom? Iya. Sepi sekali di sini. Tidak berpenghuni guys. Kita lanjut memilih rumah, pergi. Sudah dimiliki, cari lahan kosong guys. Oh, pada mewah ya. Kita jangan kalah lah. Tapi kan kita harus sesuai urutan. Jadi kita ini rumah ini sudah ini. Oh, selanjutnya rumah yang ke 1, 2, 3, 5 guys. Mohon tunggu. Mohon tunggu saudara-saudara, rumah Bang Ritom sedang dibangun. Kelihatannya sudah jadi. Tampilan depannya seperti ini. Oke. Kita turun dari kuda, jangan ditaruh di jalan lah, coy. Simpan di sinilah. Nah, pas. Kita parkirkan kuda di situ ya, teman-teman. Ini sih sudah tampilannya mewah sekali. Sebelum kita review rumahnya, kita alangkah baiknya. Hei, ngomongnya jangan belibet, Bang Ritom. Sudah, berisik. Cukup luas sekali. Pintu masuknya sebelah mana ya, guys? Ada tombol di sini. Nah, ada tombol itu. Coba kita pijit tombol itu. Waduh, ternyata langsung. Loh, kok ada mesin cuci ya? Tampilan depan kok ada mesin cuci, guys? Agak aneh ini arsitek yang membangun rumah ini. Kelewat ini. Apakah ada pintu di sini? Cuma kaca saja, everybody. Kita langsung saja, mungkin ini pintu utama langsung disuguhkan dengan jacuzzi bagi kalian yang ingin bersantai ngeem di situ, silakan. Ini sungguh cocok di musim dingin ya. Sudah cukup, kita langsung masuk. Aduh, kok langsung tempat tidur guys, tempat tidur dengan dapur. Ini kalau masak ikan asin yang lagi tidur, gimana urusannya? Langsung bau ikan asin lah coy. Wah, ini agak aneh sih. Itu, oh itu ke pintu. Ini apa nih, ruangan kamar mandi guys? Aduh, kita cobain tempat yang nikmat. Gila sih, sambil buang air besar bisa menikmati pemandangan guys. Pertanyaannya, kalau ada orang yang lihat itu lagi membuang sesuatu yang nikmat, bagaimana ya? Ya sudahlah, nikmati saja. Mandi dulu Bang Ritom, udah 7 hari tidak mandi. Oh, bau sekali Bang Ritom. Ya malumlah, orang kaya seperti ini. Oh, ini tombol lampu ya guys. Seperti itu tampilannya, ada microwave. Kita langsung menuju lantai bawah. Wah, ada kamar mandi. Wow, ini sepertinya ruangan. Ini yang memiliki rumah ini hacker guys. Karena lihat tuh, monitornya ada 1, 2, 3, ada 4 guys. Disuguhkan dengan musik.
Brookhaven Bank. Berapa miliar itu? 1 miliar 700 juta dolar, guys. Kalau dirupai Ribet sekali Bang Rito ngomongnya. Ya malum lah, Bang Rito belum pernah melihat angka sebesar itu, guys. Oke. Wah, lucu sekali kucing. Ya, ini ada tempat tidur. Berangkas kita aman di situ. Jadi kalau lagi ngehack, ngantuk tinggal tidur aja ke situ ya. Aduh, itu ruangan belakangnya. Oke, ini pintunya, kita rest sebentar, istirahat maksudnya. TV-nya, oh di situ TV-nya, guys, di belakang komputer, nggak kelihatan oleh Bang Ritom tadi ya. Mata Bang Ritom ditaruh di mana sih, masa TV sebesar itu tidak terlihat? Ah, Anda banyak ngomong saja, maklumlah, rumah baru. Pada saat pembangunan kan tidak pernah melihat, jadi ya sudah, kaget. Seperti biasa ada tempat pemanggang, tombol ini kita on kan, ada burger, steak, dan tahu itu satu lagi apa, guys. Langsung kita masak aja, steak, lalu, oh daging juga, guys. Gimana cara ngutupnya nih? Oh di master panggang. Oke, okay. Oh bahasa Indonesia ya. Master panggang. Brookhaven sudah matang kah? Gimana cara makannya, coy? Enggak bisa dimakan ini. Ya ceritanya dimakan aja. Habis aja lah gitu pokoknya mah. Ini ruangan, aduh ini sih sayang ternyata pintu, guys. Kirain ternyata pintu itu. Kalau begitu kita parkirkan si kuda lumping kita di belakang ini biar makan rumput, ada rumput, ada sedikit rumput, kasihan belum makan. Kita masukin kuda lumping kita, takut dicuri orang juga, ini mahal, guys, kuda ini, guys. Taruh di sinilah. Oke, seperti itulah rumah ini ya, kurang menarik lah tapi ya lumayan.